dados istri ingkang selalu tak. Oh, yang bilang gajah itu bahasa apa itu, Pak? Oh, gajah itu Dayak. Dayak. Gajah-gajah. Itu kalau takjub atau gimana gitu biasa. Ngopi, Mas. Nggih, monggo-monggo. Kula nembe mau no. Nggih, sip. Nek masih Madura aslinya. Madura. Oh, tapi tren apa asli? Datang. Mendatang. Nek trans apa Raso Jaya 3 niku asli ada, Mas, yang dari Madura itu, Mas. Ada juga rata-rata pendata. Oh, ada. Enggak ada memang ada. Pendata apa nama ikut transmigrasi dulu. Blok M kalau enggak salah. Pak Suraya kan itu ada. Pak Suraya. Oh, berarti kalau Masnya Madura tapi mendatang sini ya. Kalau Mas bapaknya Melayu. Ini dari Sambas. Oh, Sambas. Oh, berarti asal asli orang orang sini ya, dari Besuso ya. Belajar online. Ini ngapain nih? Main. Yam 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 siapa yang menjadi? Yam 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 siapa yang menjadi? Siap-siap deh. Motong napa niku? Daging. Daging. Alah. Iya. Iwake sing pitik ndek pitik, ora ana pitik. Oh, mantap. Berarti mriki nek misale wonten acara guyub ngoten nggih ya. Jadi bantu-bantu ngoten. Oh. Royongan ngoten. Gentenan. Niki sami saking Jawa Timur sedanten apa mboten? Sedanten Melayu. Heeh. Dayak bareng ngoten. Bantu membantu ngoten. Royongan. Ngantos pinten kilo? Hah? Acarane tinggal dino. Bantu-bantu niku antuk tinggal dino. Nggih, kora-kora iku nggih tetep lah ya bar acara niku. Niki damel napa mawon iki? Iki damel dolanan iki. Oh. Jenang nggih. Oh, jenang. Sakake jenang. Niku wonten sing bagian ngupas napa? Bawang. Berarti guyub mriki nggih. Royongan. Jenenge pundi jati? Kula Kendal. Oh. Jawi Tengah kula. Nggih. Teng mriki ne teng pundi? Kula teng Sungai Raya. Oh. Niki niki napa namine? Niki namine Jenang Sengkaro. Jenang napa? Sengkaro. Oh. Ora apa-apa jelas ya jane weruh. Orang kebu. Ora jelas. Ora apa-apa wis. Saking mriku mboten saged. Lampune kurang soalnya. Wes to, buat napa-napa? Eh? Nah, makai kulon. Biasanya oleh sama apa bareng bayu? Gigi, anu sih bos. Bali, ambil. Gigi sing nom bagian apa? Hah? Gepoki kayu. Podo-podo kabeh. Oh. Iki bagian masak. Iki masak apa? Masak banyu atau masak air itu? Sego. Sego. Sego air. Bapaknya asline pun tidak, Dik? Asline. Nggih. Oh, sami berarti kali pahen iki sing duwe hajat sami nggih. Oh. Oke, ini baru persiapan, mungkin acara pastinya itu besok. Nah, insya Allah besok saya akan datang sini. Kita lihat proses pernikahannya. Kalau ini persiapan untuk menuju ke acara hari H. Ini sekarang saya berada di Patok 4, Raso Jaya 1. Oke, jadi sekarang ini saya berada di lokasi temanten laki-laki, temanten prianya. Jadi nanti kita ikut
rombongan mereka untuk ngantar atau ngiringi pengantin ke pihak perempuannya. Mbak. Ini iring-iringan ngantinnya. Jadi mereka hanya pakai motor sampai ke lokasi rumah pengantin perempuan. Sangkok ya soleh. Ya pakai sampahnya mau dimasukkan YouTube itu. Nabi bersalam. Oke, teman-teman, seperti yang saya janjikan kemarin, setelah kita lihat persiapan yang kemarin, sekarang kita meliput perjalanan prosesi pernikahan yang nantinya dilakukan di tempat sana. Ini kebetulan pengantin laki-lakinya udah datang ke sini dan acara udah dimulai. Nanti kita akan lihat seperti apa jalannya prosesi pernikahan yang ada di lokasi transmigrasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, santai dulu ya Pak ya. Santai dulu, Pak Pangunu belum datang. Iki jeneng Cengkaruk ya. Cengkaruk. Ini iki sak komplite pira 8000. Nek ora karo kamerane 6 paling. Ini kok ngomong gini apa wong Pontianak? Wong pasaran. Ora wong Pontianak apa wong Raso? Sang Bintang. Sang Bintang itu berarti Raso gini ya? Unit telu. Oh, unit telu. Jadi prosesi pernikahan segera akan dimulai. Ini ada Pak Penghulu. Kebetulan Pak Penghulunya agak lambat datangnya ke sini. Jadi ini jam 10 baru akan dimulai. Padahal tadi jadwalnya sekitar jam 9. Wali bapaknya telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya Rp221.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya di Nikasari binti Saroni dengan mas kawin uang Rp221.000 tunai. Pasal dibantingan. Mbak, 1, 2, 3. Lihat sini mas, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ini filosofi ini apa? Nama sembang wayang nih, antara pihak laki-laki dan perempuan. Oh, niki berarti istilahnya pihak laki-laki nih. Mangke sing enten mriko nyambut. Terima lah. Pihak perempuane sing sebelah mriko ngoten. Sembang wayang nek kasih tahu. Loro langkono wis ngono lho sing. Wonten persyaratan kedah bujang mboten? Dan ketularan. Kedah bujang nggih. Nek pun pun keluarga mboten caget. Tradisi. Oh, tradisi ya. Ya, pasulmu ini bau mbak ya? Man, ya apa ini? Ya, saya nggak arif, Pak. Iya, gawanannya sudah apa?
Golek ijol, golek ijol. Golek arep e. Ga warit lho ya. Kayak Demang Wira teh. Ingkang prapto wonten ing pertemuan inggih punika badhe sungkem dumateng temanten kakung temanten putri sungkem dumateng temanten kakung ngarep berkah saking Gusti ingkang murbeng dumadi kakang mas wae kula nyuwun kanipun kula badhe usaha dados istri ingkang selalu taat setia dumateng panjenenganipun Mas. Nuwun bimbinganipun supados kita saged nindakaken sebagai kewajiban sebagai istri ingkang sae ingkang setia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya inilah kameramen kita Mas. Ya, gampil. Sip, sip, sip. Sepi nih buri ini. Nah, ikut di gambar Mas, ini Mas. Selamat ya, Pak. Selamat gede. Selamat ya, Mas. Terima kasih, Mas. Selamat, Pak. Pak. Oh ya, saya juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Mas Ali Sofyan dengan Pak Siti Munitasari. Mudah-mudahan diberikan setelah nikahnya nantinya dapat menjadi satu keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Oke, jadi teman-teman, itu kira-kira prosesi pernikahan yang ada di lokasi transmigrasi. Mungkin belum pernah kalian melihat secara langsung, dan ini saya buatkan video ini buat kalian semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.